Ini udah saya ketahui di sini sepertinya ini udah nelur yang ini. Jadi berhubung tapi udah laku ya kita jual aja. Yang ini juga udah siap nelur juga nih. Jantannya ini juga udah siap membuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, jumpa kembali di channel kita ya, Kandang Mentok Pakem, peternakan entok jumbo yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Pakem teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membuat video tentang proses pengiriman atau tata cara pengiriman entok jumbo tujuan Jakarta Bandan dan Serang Banten ya teman-teman, Serang Banten. Untuk video kali ini yang mau kita kirim ini ada usia siapan produksi ya teman-teman. Ini jantannya usia sekitar 6 bulanan lebih, yang betina ini juga, dan ini juga di atasnya sekitar 7 bulan dan 8 bulan. Ini untuk Mas Putra di Jakarta Bandan ya Mas, kondisi terakhirnya entoknya sehat-sehat pesanannya ya. Ini Mas Putra ini udah order ke sekian kalinya juga ke kita ya, udah order lagi. Kemarin order anakan dan alhamdulillah sekarang ini order yang udah dewasa, katanya gak sabar pengen cepat manen hasilnya teman-teman. Dan ini untuk Om Sukanta di Serang Banten ya Om. Ini untuk entoknya Om, jumlahnya ada 4 ekor. Dan dengan kelamin 2 jantan dan 2 betina. Ini semoga jadi materi ternak yang berkah dan baik untuk kedepannya Om. Ini sawah produksi, kalau untuk mau produksi ini sekitar 5-6 bulan lagi ke depannya. Karena ini usianya masih 2 bulanan Om. Entok jumbo itu umumnya produksi biasanya mulai dari usia 6 bulan sampai 7 bulanan dengan catatan pakan yang bagus. Ini udah saya ketahui di sini sepertinya ini udah nelur yang ini. Jadi berhubung tapi udah laku ya kita jual aja. Yang ini juga udah siap nelur juga nih. Jantannya ini juga udah siap membuahi ya. Dan Mas Putra ini juga order anakan peci hitam juga ke kita ya. Anakan peci hitam tronton ini juga ke kita. Ini jumlahnya ada 5 ekor pesanannya Mas Putra, tapi kita ada tambah 1 ekor ini untuk garansi atau jaminan. Takutnya nanti terjadi apa-apa karena yang kemarin itu ada yang lemas katanya satu gitu. Jadi ini sebagai jaminan nanti kalau ada apa-apa. Ini istimewa ya pecinya, pekat-pekat nih, udah pesenan udah beberapa hari yang lalu ya. Nah, semoga sampai dengan keadaan selamat dan bisa menjadi materi yang baik ke depannya. Dan untuk teman-teman yang mau order anakan usia 2 bulanan atau siapan-siapan seperti ini, langsung aja di WA di pojok kiri bawah kita melayani pemesanan ya teman-teman. Intinya tanya stok dulu baru kita respon untuk pengirimannya. Dan untuk tata cara pengirimannya ini sebentar lagi kita packing menggunakan peti kayu seperti ini, seperti biasa ya. Ini ukuran 40x60 dan tingginya 60 cm. Dan ini juga ya. Ini yang ke Jakarta Bandan ini, ke Mas Putra ini ada dua tempat ini, dua tempat seperti ini. Dua kotak ya, satu kardus, satu kayu. Dan untuk ke Serang Banten juga kita ada satu kotak. Ini 4 ekor ini muat. Ini sebenarnya kalau untuk indukan 6 ekor ini muat teman-teman. Dan kalau untuk usia 2 bulanan 7 ekor ini muat ya. Seperti ini. Kalau di kereta itu kita kirimnya ini menggunakan KI8 Express atau kereta ya teman-teman. Jadi berangkat dari stasiun kota saya, dari stasiun Bondowoso ke Jakarta. Dan ke Serang estimasi nyampe nya ini besok. Kalau ke Serang itu sore insya Allah sekitar jam 3. Kalau Jakarta ini sekitar jam 1 atau jam 2an teman-teman. Kadang juga kalau nggak overload tuh bisa jam 12 sudah nyampe di sana teman-teman. Dan untuk ongkirnya kalau ke Serang ini kena sekitar 150 teman-teman, karena posisinya tuh paling barat ya, Pulau Jawa paling barat, paling jauh. Dan untuk ke Jakarta ini sekitar 120 sampai 130 begitu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau order langsung aja di WA di pojok kiri bawah ya. Untuk stok kita ready, ini anakan rambon milenial juga ready. Terus anakan sebulan dua bulanan kita juga ready ini ya. Ini masih ready. Terus ini mungkin ada yang minat jantan jumbo punggung hitam. Jumbo itu tidak semua warna putih teman-teman. Ada juga yang punggung hitam seperti ini. Ini ukurannya besar teman-teman. Ini calon bobot. Indukannya ini 6 kiloan bobotnya teman-teman. Ini mungkin sekitar masih 4,5an ini. Untuk teman-teman yang berminat usia 1 bulanan atau 2 bulanan yang sama yang seperti kita kirim ke Bapak Sukanta itu kita ready ini ya. Nih, kita ready. Nih. Dan anak-anak angsa juga mungkin teman-teman berminat untuk satpam kandang kita ready. Nah, untuk indukan mungkin berminat, ini indukannya masih kita cabuti tadi kemarin bulu ekornya karena patah-patah ya teman-teman. Tapi ini calon bagus juga ini ya. Wah, peci hitam ini teman-teman. Itu. Untuk teman-teman yang mau order juga ini ready kayak gini, model-model kayak gini usia 1 bulanan ya ini.
Hitam jumbo peci hitam. Anakan juga mungkin teman-teman minat ya. Ini anakan si Jarod ini kemarin yang saya review di short itu, di short video YouTube. Nih ada 6 ekor dan ada Miti Moka Mata Merah kita dikasih teman kemarin hibahan di Blitar. Langsung aja di WA di pojok di bawah teman-teman. Dan untuk pembayarannya itu di transfer ya teman-teman. Setelah di transfer baru proses pengirimannya saya proses. Dan untuk Bapak Sukanta ini ordernya malah tadi WA jam 6 pagi, jam setengah 7 pagi dan transfernya sekitar jam 7 ya. Karena tahu kalau jadwal pengiriman dari sini itu sekitar jam 9 teman-teman, jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau untuk pembayarannya harus sebelum itu baru kita kirim. Karena ongkirnya itu kita cash dulu teman-teman, kita cash ongkirnya ya. Ini ada siapan-siapan betina jumbo calon istimewa, ini calon materi kandang panjang sekitar 80-an ini teman-teman. Ini juga betina-betina peci hitam ini juga ya. Ini kita ready sekitar masih ada sekitar 20 ekoran ya seperti ini. Yang teman-teman berminat langsung aja di WA di pojok kiri bawah, kita melayani pengiriman ke seluruh Indonesia kalau udah usia-usia seperti ini. Tapi kalau keluar pulau kita masih apa ya, masih sedikit ini slow respon ya teman-teman, bukan slow respon dikarenakan itu ongkirnya mahal dan prosesnya itu terlalu lama dan pengirimannya sekitar 3-4 hari. Tapi rata-rata yang order kalau luar pulau tuh yang emang udah hobi banget ya teman-teman, karena ongkirnya itu per box itu bisa sekitar 600-700 ribu per boxnya. Bisa kalau kayak gini bisa isi 2 teman-teman seperti itu. Kalau ke seluruh pulau Jawa kita selalu melayani fast respon teman-teman. Karena kirim hari ini besok udah nyampe ya. Kalau keluar pulau kita juga melayani, tapi ya itu kendalanya kadang pelanggan kita itu apa ya, sedikit keberatan dengan ongkirnya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk packingannya teman-teman. Kita packing ya. Tapi seperti biasa sebelum kita kirim kita mandikan dulu biar badannya sedikit segar dan sedikit basah karena di perjalanannya itu panas dan sumuk ya teman-teman. Jadi kita basahi dulu biar tidak terlalu panas dan biar tidak dehidrasi terlalu tinggi ya. Kita basahi dulu. Terima kasih atas orderannya sekali lagi untuk Mas Putra dan Bapak Sukanta di Serang Banten sana. Dan semoga jadi materi-materi yang istimewa untuk pencetak daging di masa depan ini. Usia 2 bulan seperti ini udah bisa dipanen ya teman-teman. Udah cepet ya. Oke. Setelah kita mandikan langsung kita packing teman-teman. Nah ini ya, usia 2 bulan udah sebesar ini teman-teman ya. Kita langsung packing. Ini untuk yang tujuan Serang Banten teman-teman. Nah, ini untuk indukan atau calon siapan ini ya. Nah ini untuk jantannya ya, calon istimewa. Lagi. Bro. Ayo. Ayolah. Nah, mantap. Ini udah selesai semua ya, tinggal kita paku terus kita UTW-kan ke KI8 teman-teman. Oke, bismillah kita berangkat ke KI8. Nah, alhamdulillah teman-teman udah sampai di KI8 Bondowoso ya. Ini untuk yang tujuan ke Serang Banten ya. Yang Serang Banten ada 4 ekor ya untuk Om Sukanta di Serang Banten ya. Entoknya ya Om, udah bersih-bersih. Udah kenyang-kenyang. Sebentar lagi langsung berangkat Om. Ini untuk Mas Putra juga di Jakarta Bandan. Ini Mas saya jadikan satu ini Mas. Karena biasanya ini kena ongkir 1,5 ya. Ini satu, ini hitungannya setengah biasanya kalau 2 koli seperti ini. Ini Mas yang besar-besar ini. Yang besar-besar, yang kecil-kecil. Ini ya. Kenyang-kenyang semua. Pakannya juga udah dimakan ini, tinggal separuh. Ini Jakarta Bandan. Terima kasih untuk ordernya Mas Putra dan Om Sukanta. Untuk teman-teman yang mau order langsung aja di WA di pojok kiri bawah ya. Kita akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.